Kita bila mati, tubuh kita hilang, tapi ingatan kita kekal. Kita pergi, kita kekal. Kita teringat anak-anak kita di rumah kita. Tapi kita tak boleh balik dah. Kita teringat suami kita, teringat isteri kita, teringat bapa kita. Tapi kita tak boleh balik. Kita ada di situ. Tapi memori tetap ada bersama dengan kita. Kita akan bawa memori sampai akhirat. Sebab tu di akhirat apabila kullama ruziqu minna min samaratin qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabihat. Apabila setiap kali Allah bagi kepada kita makanan buah di syurga, kita kata ini pernah diberi sebelum ini. Sebagian mufassir kata sebelum ni maksud di syurga, di dunia. Wa utubihi mutasyabihat, yakni macam buah kat dunia. Rupa dia sama, rasa sedap dia berbeza. Maksudnya kalau orang syurga tengok satu buah, dia kata macam rambutan. Dia ingat rambutan dunia. Tapi bila dia rasa, tak sama. Kalau buah dia ingat, anak dia ingat, isteri dia ingat, kekasih dia ingat, orang dia sayang dia ingat, kawan dia ingat. Dia ingat. Bila dia ingat, ada perasaan kesedihan tak? Ada perasaan kerinduan. Ada loneliness. Kesendirian. Ada. Maka kubur menakutkan. Kalau sehari tak apa, 10 hari, setahun, 100 tahun. Semua yang menjadi buruan di dunia ini, kata Tuhan, tidak akan menamatkan kita takazur berlumba-lumba ini, hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu melawat kubur. Bila kamu melawat kubur, baru kamu tahu, kereta besar saya dah tak boleh buat apa. Rumah besar saya dah tak boleh buat apa. Anak ramai saya sudah tak boleh buat apa. Semua telah saya tinggalkan. Saya bersendirian di sini. Tak ada lagi segala perlumbaan itu. All the competition in increase tak boleh memberi apa manfaat pada kita. Kalla sawfa ta'lamun. Allah kata, sama sekali jangan, nanti kamu akan tahu akibatnya. Thumma kalla, kemudian sama sekali jangan. Sawfa ta'lamun, nanti kamu akan tahu akibatnya. Allah ulang, jangan, nanti kau tahu akibat. Kalau kita bagi warning ke orang, jangan buat, setiap hari makan senak perut. Ada orang dia makan tak senang perut. Tapi kalau Tuhan punya alam ni, Allah kata jangan, kamu akan tahu akibatnya. Dan kita buat, confirm kita akan kena akibatnya. Thumma kalla sawfa ta'lam. Kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin. Sama sekali jangan, jika kamu mengetahuinya dengan ilmu yakin, dengan ilmu yang yakin. If you really believe, jika awak betul-betul percaya, awak takkan buat. Sebab saya buat, tuan-tuan buat, percaya juga. Tapi the degree of yakin itu, tahap yakin itu, mungkin belum capai. Allah kata kalau kamu ada yakin, kamu takkan buat. Lau alimtum ma alimtu la dhahaqtum qalilan wa la bakaitum katsiran. Jika kamu
tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu, au law ta'lamuna ma a'lam la dhahaktum qalilan wa la bakaitum katsira. Jika kamu tahu apa yang aku tahu, kata Nabi, nescaya kamu gelak sedikit, kamu menangis banyak, kata Nabi. Allah kata, kamu akan mengetahui dengan, kalau lau ta'lamuna ilmal yaqin, jika kamu punya tahap keyakinan tu ilmul yaqin, kamu takkan buat sehingga dilalaikan oleh at-takazzub. La tarawunnal jahim. Kemudian Tuhan confirm, semua kita ni, la tarawunnal jahim, kamu semua akan melihat neraka jahim.